السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam uh, kajian Islam ilmiah Kita masih bersama buku uh, ensiklopedia akhlak salaf dan insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita kesehatan, memberi kita kehidupan dan menjaga kita di atas Islam dan iman. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membimbing kita kepada agama yang hak yaitu Islam, yang telah membimbing kita kepada sunnah yang agung, mempersaudarakan kita di atas nikmat Allah yaitu Islam. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan terakhir kita membicarakan tentang e, keistiqomahan, bagaimana kita mencapai keistiqomahan, jalan menuju istiqomah. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di antaranya adalah faktor pertama yang paling e, membantu kita untuk dapat istiqomah adalah Uh, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati kita berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Allah bolak-balikkan hati kita menurut kehendaknya maka mintalah kepada yang membolak-balikkan hati ini agar meneguhkan hati kita di atas agamanya di atas iman kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang mengarahkan hati agar mengarahkan hati kita keta kepada ketaatan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub qalbi ila taatik kita minta kepada Allah agar meneguhkan hati kita di atas agamanya di atas iman dan kita minta kepada Allah yang mengarahkan hati agar Allah mengarahkan hati kita untuk menaatinya itulah beberapa Ha, doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kita tahu mereka adalah orang-orang yang istiqomah dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengistimewakan mereka dengan iman yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi atas keimanan mereka. Allah telah meridhai mereka. Lakat radhiyallahu anil mu'minin. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Allah menyebut mereka sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi radhiyallahu anhum wa an. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk membacanya dan memohon kepada Allah keistiqomahan. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang membantu kita untuk dapat istiqomah untuk menuju jalan keistiqomahan itu adalah memegang teguh ajaran Islam. bihablillah wa Ini adalah hal yang paling penting di dalam keistiqomahan, yaitu memegang teguh agama Allah ini, memegang teguh Islam seperti yang Nabi ungkapkan di dalam hadis Nabi berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafail rasyidin al-mahdiina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz, tamassaku biha." Tamassaku biha. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh, salaful ummah, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian Nabi menegaskan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, tamassaku biha wa alaiha bin nawajiz. Pegang erat dia dan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Jadi perlu kesungguhan, perlu keseriusan, perlu kengototan untuk memegang teguh ajaran Islam. Ya, untuk memegang teguh ajaran Islam. Ungkapan Nabi tamassaku biha, gigitlah atau pegang dia erat-erat seperti kita memegang benda erat-erat, ya, maka benda itu tidak akan mungkin dengan mudah berpindah tangan atau terjatuh atau dirampas oleh orang. Ya, ini menjelaskan kepada kita secara implisit bahwa ketika kita berada di atas agama Allah, banyak pihak-pihak yang berusaha agar kita keluar darinya. Banyak orang-orang yang tidak suka, ya, dengan keberadaan kita di atas agama Allah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk merampasnya dari kita, bukan untuk memiliki sunnah itu, tapi semata-mata agar kita keluar darinya. Walantardo angkal Yahudi walan Nasara hatta Tidak akan ridho, tidak akan puas orang-orang yang Yahudi dan Nasrani hingga kamu mengikuti agama mereka. Mereka ingin merampas iman Islam itu dari kita bukan untuk memilikinya, namun semata-mata agar kita keluar darinya. Maka Nabi menambahkan, mengukuhkan dengan ungkapan tamas saku biha, pegang dia erat-erat. Bahkan tidak cukup sampai di situ, tidak belum lagi titik, masih koma. Ya, Nabi melanjutkan, adu alaiha bin nawajis ya, gigit dia dengan gigi geraham kamu. Satu benda dapat kita bayangkan, kita gigit dengan gigi geraham kita, lalu kita pegang erat-erat, maka ini tidak akan dengan mudah dapat dirampas oleh orang lain dan tidak akan dengan mudah terlepas dari kita. Itu ungkapan sunnah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 101 juga memerintahkan kita untuk i'tisam. Wa barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Islam, ya dengan tali Allah. Apalagi di zaman-zaman fitnah ya di uh, orang-orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api alqa'imu ala dinihi kalqabidil jamar orang-orang yang memegang teguh agamanya tegak di atas agamanya seperti memegang bara api ya seperti seseorang memegang bara api yang harus dipertahankannya namun benda yang ingin dipertahankannya itu panas sepanas bara api Apabila dia pertahankan maka akan terbakar tangannya. Apabila dilepaskan maka benda itu akan hilang darinya, lepas darinya. Jika dia lepaskan maka terlepaslah benda itu darinya. Tidak ada pilihan yang manis. Ahlahuma murn kata orang Arab. Yang paling manis dari keduanya itu pahit. Seperti makan buah simalakama, dimakan mati ayah tidak dimakan mati ibu. Pilihan yang sulit. Begitulah kita memegang teguh agama kita pada hari ini. Ya memang berhadapan dengan berbagai macam resiko. Ada saja yang harus luput dari kita dari perkara-perkara dunia mungkin ya karena memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itulah gambaran istiqomah ya khususnya di akhir zaman orang-orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api ya suatu pilihan yang sangat sangat sulit bagi kita. Namun kita harus memilih, ya pilihan ada di tangan kita. Maka orang-orang yang memegang teguh agama Allah, dia tidak ragu dengan pilihannya. Dia tetap kukuh, kekeh. Dia mempertahankan prinsip-prinsip agamanya, apapun risiko yang akan dihadapinya. Inilah namanya istiqomah. Ya, maka poin kedua yang membantu kita untuk istiqomah adalah berpegang teguh, memegang teguh, termasuk ya dengan agama Allah. pegang memegang teguh sunnah pada hari ini memang berat banyak ejekan ejekan ya, uh, uh, hujatan hujatan julukan julukan yang negatif eh, disematkan dialamatkan kepada kita karena memegang sunnah namun itu adalah sunnatullah yang telah berlaku pada uh, hamba-hambanya terdahulu para nabi dan rasul juga mengalami tantangan seperti itu Ketika mereka berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah, mereka menjuluki para nabi dan rasul ini sebagai orang gila, tukang syair, tukang sihir, ya dan lain-lain sebagainya. Nah itu juga tantangan yang akan kita hadapi ketika kita memegang teguh agama Allah, mengikuti agama Allah, mengikuti nilai-nilai agama pada hari ini. Ya tantangan akan ada di hadapan kita. Maka orang-orang yang termasuk dengan agama Allah ini dia akan selamat, ya dia akan dapat menjaga dirinya di atas uh, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya, antara faktor yang membantu kita untuk istiqomah adalah bersegera, mir wajannah, segera menaati Allah Subhanahu Wa Taala, segera melakukan amal soleh segera bertaubat ya segera beramal soleh ya, segera mengerjakan kewajiban-kewajiban segera meninggalkan larangan-larangan kita perlu segera karena disinilah kita berkompetisi di dunia ini kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi untuk memperebutkan surga faliyatana fasil mutanafisun sama dengan kompetisi-kompetisi yang ada di dunia Pemenangnya adalah orang yang paling bertahan sampai di ujung permainan. Adapun orang yang nggak bertahan di sampai di ujung permainan, dia gugur di tengah jalan. Nah, yang bertahan sampai ujung permainan, inilah orang yang istiqomah. Maka, salah satu di antara cara kita untuk meraih keistiqomahan adalah jangan tunda-tunda amal soleh. Bersegeralah, disinilah kita berkompetisi untuk berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala memuji ya hambanya yang bersegera menaati Allah Subhanahu wa taala as-sabiqunal awwalun fastabiqul khairat ya kemudian Allah mengatakan fasil mutanafisun wasariu ila mir wa dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita untuk bersegera demikian juga sabda Nabi SAW alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan kita ilailil muslim bersegeralah kamu untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang kelam yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabiu dinahu bi'aradin minad dunia bersegeralah kamu kata Nabi berlomba-lomba berkompetisi siapa yang paling cepat dia yang dapat ya begitulah Nabi mendorong kita untuk segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena apabila kita kena penyakit taswif, ini adalah penyakit yang ditularkan iblis, syaitan kepada anak Adam, yaitu menunda-nunda amal dengan mengatakan nanti dan nanti. Ya, maka salah satu tips istiqomah adalah di atas agama Allah adalah jangan menunda-nunda kebaikan. Karena apabila kita menunda-nunda kebaikan, maka kita akan terluput dari keistiqomahan. Orang yang menunda taubatnya ya dia tahu bahwasanya dia mungkin melakukan satu yang haram misalnya dia masih merokok. Dia tahu itu adalah perkara yang mudarat, itu adalah perkara yang dapat membahayakan jiwanya. Seperti yang tertulis di bungkus rokok itu sendiri, rokok membunuhmu. Dia sadar itu. Bahkan dia sudah ada rencana dan niatan untuk berhenti merokok. Tapi itu gara-gara nanti, ah nantilah, akhirnya dia tidak tidak berhenti dari merokok dan tidak pernah berhenti merokok karena perkataan nanti itu. Demikian pula orang yang terlibat di dalam eh, muamalah ribawiyah, riba, dia tahu ini adalah riba diharamkan, ya dan bahkan dia sudah punya niatan untuk meninggalkannya. Tapi karena nanti, ya nanti hari ini, besok tetap nanti. Ya seperti tulisan di warung, hari ini bayar besok gratis. Datang besok ya itu juga tulisannya. Itulah nanti, nanti sekarang, nanti juga besok. Ya. Ah nantilah tunggu besok. Nah besok datang nanti juga yang keluar. Nah maka ini akan menghadang seseorang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ya tertular penyakit iblis dan setan yaitu penyakit taswif ya nanti dan nanti ya ya karena kita tidak tahu kesempatan sampai kapan dan nanti itu akan membuyarkan kesempatan itu maka Nabi saw ya mendorong kita untuk bersegera badiru bil amali fitanan kita muslim. segeralah kamu beramal jangan tunda-tunda sebelum datang potongan malam yang kelam ya sebelum kesempatan itu dicabut ya sebelum kesempatan itu hilang ya sebelum ajal datang merenggut ya kita nggak tahu kapan itu datang ya maka Nabi mengatakan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi Nabi menjelaskan di sini bagaimana cepatnya perubahan seseorang di zaman-zaman fitnah. Pagi beriman, sore sudah menjadi kafir. Sore beriman, pagi ternyata berubah menjadi kafir. Apa maksudnya ini? Maksudnya cepatnya berubah manusia itu di akhir zaman. Di zaman-zaman fitnah. Tanpa terasa pagi dia beriman, sore dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat cepat berubah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman media, ya di mana media dengan cepat menyebar, mempengaruhi ya hati-hati manusia. Sehingga hati itu kadang-kadang bergeser karena informasi-informasi yang sampai kepadanya. Ya, sehingga seorang yang pagi berniat amal soleh, pagi niatnya sedekah, keluar dari rumah, sudah bawa dompet-dompet juga terisi. Ingin sedekah karena dia ingin datang ke majelis ilmu, atau ingin me menyerahkan wakafnya, atau menyerahkan sedekahnya. Eh, tapi ternyata belum lagi sampai sore, niatnya sudah berubah. Dia sudah terpalingkan kepada perkara yang lain. Dia enggak jadi sedekah. Dia beli benda-benda dunia, dia beli keperluan keperluannya, dia lupa niat awalnya. Begitu cepatnya perubahan hati manusia, apalagi di zaman fitnah, banyak kali godaan-godaannya. Ya, ingin sedekah 10.000 ribu, dia punya duit seratus ribu, ingin sedekah 10.000 ribu, tapi dia mengatakan ah nantilah, kalau seratus ribu ini sudah jadi satu juta. Saya ber, bisa berinfak lebih banyak lagi. Maka dia tunda itu. Nah, ketika dia sudah punya duit satu juta, dia berkata, dia ingin sodako. Tapi ternyata tertunda juga karena nanti. Ah nantilah, kalau dia sudah ber, ber, berkembang menjadi 100 juta, ini kan sodakonya bisa lebih, lebih besar lagi. Nah, dia dibuai dengan kata nanti dan diiming-imingi akan bersedekah dengan lebih banyak lagi. Ya, padahal semakin besar nilai sedekah yang akan dikeluarkannya semakin berat. Tidak seberat seperti waktu pertama dia ingin berniat menyedekahkan hartanya 10.000 misalnya atau 100.000. Nah, ketika hartanya sudah besar, mungkin dia akan mengurungkan niatnya. Nah, ini tertunda dari amal soleh karena nanti, nanti dan nanti maka segeralah ya beramal soleh badiru bil amal sariu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun para uh, pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin faktor yang kelima, ah yang keempat yang membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah berusahalah untuk meraih keikhlasan. Ikhlas. Ini salah satu kunci keistiqomahan. Karena niat yang ikhlas ini akan membuat satu amal itu awet, bertahan. Ya, dia akan e, resisten dari segala perkara-perkara yang dapat menghentikannya. Misalnya ya pujian-pujian manusia ini akan membuai membuai seseorang sehingga mungkin dia berhenti dari amal karena sudah puas dengan mendengar pujian-pujian itu atau dia terhenti dari amal karena celaan manusia. Nah, ini adalah menunjukkan indikasi bahwa ada sesuatu yang bercampur di dalam niatnya yaitu untuk mencari selain Allah Subhanahu wa taala, mengejar selain rida Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kekurangan sumbingnya keikhlasan ini di dalam niat seseorang ini akan mengganggu keistiqomahannya. Kita lihat orang yang tidak istiqomah artinya akhirnya dia meninggalkan amalnya karena adanya sumbing pada keikhlasannya. Ada cacat pada keikhlasannya bercampur sesuatu dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan celaan. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia pun berhenti dari amal itu. Amal itu tidak awet, amal itu tidak bertahan lama, dia akan meninggalkannya. Ya, dia akan mengatakan letih aku beramal ternyata hanya dapat celaan demi celaan. Ya, letih aku beramal tapi sanjungan tidak kunjung datang menghampiri diriku. Hingga akhirnya dia tinggalkan amal itu, berhenti dari amal karena ketidakikhlasan atau kurangnya keikhlasan maka semakin ikhlas kita semakin bertahan amal kita tapi semakin kendur ya kadar keikhlasan kita ya semakin longgar kita beramal ya semakin eh, mudah kita meninggalkan amal tersebut ya semakin mudah kita meninggalkan mulai dari mengurangi dan pada akhirnya kita meninggalkan amalan itu maka bersungguh-sungguhlah kita menanamkan niat yang ikhlas di dalam hati kita khususnya di dalam beramal ya hendaknya niat ikhlas ini yang mendasari amal kita ya maka orang yang ikhlas tandanya adalah dia tidak akan mundur karena celaan manusia ya dan dia tidak akan lupa karena pujian manusia dia ya, dia sadar bahwasanya dia beramal itu semata-mata untuk meraih ridho Allah supaya Allah ridho tidak tergantung dengan pujian-pujian manusia maupun celaan-celaan celaan manusia. Nah, inilah faktor yang membantunya um, untuk dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas amal saleh, di atas iman, ya di atas akidah yang benar. Misalnya, kalau orang yang me, kita katakan meyakini satu memegang, ya, satu akidah yang benar, bukan karena Allah, bukan karena niat yang ikhlas, mungkin. Dengan sebab yang sepele, dia akan meninggalkan manhaj ini, dia akan meninggalkan akidah ini. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu, ketika dia mendengar hidayah sunnah, lalu dia pun mempelajarinya, dia pun meyakininya, dan dia pun akhirnya menjadi seorang ahlu sunnah. Namun karena perkara-perkara yang sepele, mungkin karena uh, dia bermasalah ada masalah di dalam bab muamalah masalah akhlak atau dia dapat cobaan, celaan atau kerugian secara material ataupun yang lainnya dia pun ber, berpikir untuk meninggalkan manhaj dan akidah yang dia yakini benar ini. Nah, demikian. Nah, itu menunjukkan ketidakikhlasan di dalam beramal. Nah, maka dari itu salah satu faktor yang membantu kita untuk istiqomah adalah Ya, me terus memperbaiki kadar keikhlasan kita, meningkatkan kadar keikhlasan kita. Yang kelima perkara yang membantu kita untuk istiqomah meraih jalan keistiqoman itu adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an, karena dia adalah Syifa lima sudur obat bagi penyakit-penyakit uh, yang ada di dalam hati. Jadi Al-Qur'an itu Allah sifati dengan sifat yaitu obat. Ya, membacanya adalah ketentraman jiwa. Rabi Penyejuk hati orang-orang yang beriman. Ya, dengan membacanya hati akan menjadi tenang, tenteram. Akan turun sakinah. Akan turun ketenangan pada diri kita, sakinah pada diri kita, pada hati kita. Al-Qur'an membuka cakrawala pikiran kita hingga kita menjadi manusia yang lebih mengerti dan menyadari ya Al-Qur'an adalah ilmu yang tidak akan habis-habisnya kita ya, sah -ah arungi dan kita uh, kita jelajahi ya dia adalah ilmu samudra ilmu yang tidak bertepi maka dari itu seorang mukmin janganlah dia jauh-jauh dari Al-Qur'an al minal qur'an kharib dada yang tidak ada di dalamnya Al-Qur'an seperti rumah yang rusak ya kita lihat orang-orang yang jauh hidupnya dari Al-Qur'an dia tidak dapat istiqomah dari di atas satu amalan dengan mudah dia meninggalkan amalan itu dia seperti orang yang kurang motivasi ya untuk mempertahankan suatu ibadah karena nilai dari ibadah itu adalah yang berkesinambungan, bukan amal-amal -am, yang sifatnya panas-panas tai ayam. Banyak orang-orang yang memang beramal tapi cuma sebentar, jarang yang awet, jarang yang bertahan lama. Padahal yang Allah sukai adalah yang bertahan lama ini, yang terus-menerus, yang berkesinambungan, yang makin lama makin baik, makin banyak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang di uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman kita, ya karena dia adalah ya kitab yang Allah sebut sebagai hudan lil muttaqin. La raib ya. Hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Pedoman bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Layatihil batil min baini yadaihi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran syafi' musyafi' eh, ya musyafa' ya. Wa mahilun musaddaq wa man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilal nar. Demikian Nabi SAW mengatakannya di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tabrani dan disahihkan Al Albani dalam Sahihul Jami' Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an itu adalah pemberi syafaat syafi' musaffaq yang akan diterima syafaatnya mahilun musaddaq dia adalah penggugat yang senantiasa dibenarkan gugatannya barang siapa menempatkan Al-Qur'an di depannya wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah Barangsiapa siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, ya maka dia akan dibawa dituntun ke surga. Wa manja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, ya dia belakangi Al-Quran, ya dia belakangi Al-Quran, maka saqahu ilan nar. Al-Quran itu akan menggiringnya kepada an-nar, yaitu ke neraka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Dan Al-Quran itu adalah pembersih jiwa, ya, penyejuk hati, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, maka salah satu kunci untuk dapat istiqomah adalah tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Baik dengan membacanya, menta, uh, menghafalnya, apalagi dengan mentadaburinya. Ya, semakin kita tadaburi Al-Quran ini, maka kita semakin mengenal pencipta kita, kita semakin mengenal diri kita, dan kita semakin mengenal arti dan hakikat kehidupan ini. Kemudian yang keenam, di antara faktor yang membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah adalah tetap berada di jalur ilmu dan dakwah, ya, ta'lim wa ta'allum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ini adalah jalan pintas menuju surga. Demikian pula Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, May yuridillahu bihi khairan yufaqihu Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Maka Allah akan membuka hatinya untuk menuntut ilmu agama Mendalami agama Dan salah satu kebaikan yang kita peroleh Dari menuntut ilmu dan mendalami agama adalah Keistiqomahan di atas agama Allah Dan itu adalah nikmat yang sangat besar Jadi kalau kita ingin meraih keistiqomahan, salah satu caranya adalah tetaplah berada di jalur ilmu. Ketahuilah bahwa inilah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, sinfani la fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan bertemu, tidak akan ada pada diri seorang munafik. Husnu samtin wa fid din Akhlak yang ter, terpuji, akhlak yang mulia, dan fiddin, mendalami agama. Ya, kalau kita memiliki perasaan malas mendalami agama, hati-hati mungkin ada benih-benih nifak di dalam hati kita. Dan dapat kita lihat orang-orang yang tetap berada di jalur ilmu, di jalur taklim, ya, baik itu mengajarkannya ataupun belajar, ya, dia akan bertahan di atas agama Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistiqomahan kepadanya dia terhindar dari fitnah-fitnah ya dari penyakit futur ya lesunya iman yang dapat menggiring seorang hingga akhirnya keluar dari keimanan itu wal billah ya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk ya tetap berada di jalur ilmu dan Allah memuji orang-orang yang berilmu dengan mengatakan ya rafaillahu utul ilma darajat demikian juga Allah mengatakan narfa'u darajati Imam Malik mengatakan yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia itu dengan ilmu innamayakhsyallaha min ibadihi ulama Nah kemudian faktor ketujuh yang membantu kita untuk istiqomah adalah berteman dengan orang-orang yang soleh ya dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang ee, beribadah, maka kita akan ketularan ibadahnya. Kalau kita bergaul berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan tertular ke, kebaikannya, ya. Karena manusia itu cenderung meniru. Seperti itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "An-nasu ka'syratil bil qata." Manusia itu seperti rombongan burung merpati. Dia cenderung ikut ataupun terbang bersama kelompoknya. Nah, apabila kita bersama orang-orang yang soleh ini, mudah-mudahan kita akan ber, ber, bertahan di atas kesolehan. Kita mendapatkan kesolehan dan kita bertahan di atas kesolehan itu. Minimal, kita terjaga, kita malu berbuat dosa, dan maksiat di hadapan mereka. Beda halnya kalau kita berteman dengan sembarang orang, apalagi dengan orang-orang yang jauh dari agama, tidak kenal hal haram. Ya tidak tahu kewajiban dan larangan, maka lambat laun kita akan tertular dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya karena manusia itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia biasakan. Karena otak akan membentuk pola, pola hidup namanya. Ya, sel-sel e, otak ini akan membentuk satu pola yang biasa dilakukan dikerjakan oleh seseorang. Maka kalau dia terbiasa melihat, mendengarkan kata-kata kotor, maka lambat laun otaknya pun akan menyuruhnya untuk mengucapkan kata-kata kotor itu. Dia akan membentuk pola di dalam akal kita. Sehingga kita pun terdorong untuk melakukannya. Ya, kita pun tertular ya, kepada kebiasaan yang buruk tersebut. Ya, maka Nabi mengingatkan kepada kita, Al-mar'u ala dini Almaru Al aladini seseorang itu biasanya berada di atas agama teman karibnya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Hendalah salah seorang dari kamu menador ya dengan siapa dia berteman. Ya janganlah dia berteman dengan sembarang orang. Ya, karena e, kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, lama-lama ya maksiat itu akan juga menghampiri kita Ya akan tertular kepada diri kita. Wallahu a'lam Nah itulah beberapa faktor yang membantu kita untuk dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ada beberapa perkara yang dapat merusak keistiqomahan. Di antaranya adalah yang pertama kejahilan. Ya kejahilan. Ini adalah perkara yang paling uh, kita katakan merusak. Ini adalah musuh bebuyutan manusia yaitu kejahilan. Jahil inilah yang membuat seorang itu jatuh dalam banyak dosa dan maksiat. Dan manusia datang ke muka bumi ini dengan membawa sifat jahil itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahul. Zalum dan jahul, banyak berbuat aniaya, suka berbuat aniaya dan banyak jahilnya. Maka salah satu di antara hikmah menuntut ilmu mendalami agama adalah yang mempelajari ilmu agama adalah mengangkat kejahilan kita sedikit demi sedikit. Nah, kita sudah belajar saja itu kejahilan enggak habis-habisnya. Apalagi enggak belajar. Ya, kita yang sungguh-sungguh belajar kadang-kadang kejahilan itu terangkat kemudian balik balik lagi. Ya, kembali lagi kejahilan itu. Ya, berapa banyak pelajaran-pelajaran yang kita lupa. Pelajaran-pelajaran yang kita abaikan, padahal kita sudah mengetahuinya, tapi kita melupakannya. Ya, nah maka musuh buuyutan manusia itu adalah kejahilannya sendiri. Nah, jahil inilah sifat yang sangat uh, kita katakan uh, sangat buruk dan uh, melalui pintu inilah setan menyesatkan anak manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis bahwa tipu daya iblis yang pertama kepada manusia adalah mengeluarkannya dari ilmu agar dia jatuh dalam kejahilan karena apabila dia sudah jahil ya maka setan akan leluasa menyesatkan anak adam ini dalam bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh setan itu nah coba lihat manusia apabila dia sudah jahil ya apapun dilakukannya tanpa peduli apakah itu layak atau tidak layak, baik atau buruk ya, apalagi perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apabila kejahilan itu sudah merajalela dan mendominasi seseorang, maka dia tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan. Dan nah, sebaliknya ilmu adalah sumber dari segala kebaikan, maka kejahilan itu adalah sumber dari segala keburukan. Maka virus ini adalah virus yang sangat berbahaya, kejahilan. Maka itulah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu setiap saat. Dan Nabi SAW berdoa, Wa kur rabbi zidni ilma, Ya Allah tambahkan, Ya Rabbi, tambahkanlah ilmu untukku. Nabi meminta penambahan ilmu, agar terangkat kejahilan, demi kejahilan dari diri, ya dari diri kita ini, ya dengan menuntut ilmu tersebut. Ya Wallahu'alam bisawab. Nah Kemudian yang kedua lalai dan berpaling dari kebenaran. Sikap lalai lengah ini adalah sikap ataupun sifat yang eh, ra, mungkin rata-rata manusia memiliki sifat ini yaitu lalai dan lengah. Ya lalai dan lengah. Begitulah manusia suka lupa maka dia dikatakan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengecam orang-orang yang yang lalai ghafil Walaqad darakna li jahannam makathiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan, kami telah isi neraka jahannam itu banyak dari manusia dan jin. Lahum kulubun la yafkahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya kolbu, mereka punya pikiran tapi tidak digunakan untuk memahami. Lahum a'yu wa lahum a'yunun la yubisiruna biha. Mereka punya penglihatan, mata untuk melihat tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasmauna Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk menyimak, yaitu menyimak ilmu dan nasihat. Ulaika anam. Maka mereka ini lebih buruk ya, lebih lebih jelek daripada binatang ternak. Mereka ini seperti binatang ternak, balhum adal Bahkan mungkin lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Nah, mereka inilah orang-orang yang lalai. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Maka lalai itu mungkin setiap orang pasti akan ada sisi lalainya. Namun yang paling buruk adalah kelalaian yang diperturutkan. Terus menerus lalai sehingga dia jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan, menganggap biasa perbuatan dosa dan maksiat, ya berat untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. wallahu aalam bissawab Nah kemudian faktor ketiga yang menghalangi ya keistiqomahan itu adalah nafsu hawa nafsu yang jahat amaratun bisu yang selalu mengajak manusia kepada keburukan tidak ada yang tidak punya nafsu semua orang punya nafsu tapi yang paling buruk adalah nafsu yang diperturutkan sehingga membuat dia keluar dari agama Allah keluar dari nilai-nilai agamanya keluar dari ajaran agamanya ya tidak, tidak peduli dengan apa dengan uh, dengan perintah robnya ya perintah dan larangan robnya dia tidak peduli lagi dengan halal dan haram nah itulah dia hawa nafsu apabila sudah diperturutkan wa innannafsalah ammaratun bisu ya sesungguhnya ya hawa nafsu itu selalu mengajak manusia kepada keburukan perbuatan-perbuatan yang buruk nah demikianlah para uh, pemirsa para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beberapa faktor yang menghalangi seseorang untuk dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan uh, lanjutkan pembahasan-pembahasan ini ya dengan uh, apa buku yang sama ya insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya demikian saja. muslimin uh, innahu rahim. 60 kalau fiq wa saya kalau terima kasih atas waktunya dan selanjutnya khutbah Islam kami membuka kesempatan bagi anda yang bertanya silahkan kami tunggu di line telepon di 0218236543 sebutkan nama anda dari mana anda berasal untuk pesan singkat di 0819896543 baiklah kita akan uh, mencoba mengangkat satu telepon yang pertama di kesempatan siang hari ini. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silahkan hamba Allah pertanyaan. Saya mau, mau bertanya kepada Pak Ustadz. Pak ya. Ustaz, apakah dakwah manhaj salaf ini telah uh, ada di Kabupaten Karo gitu uh, atau bagaimana? Jika <tuh> Uh, belum ada silakan dakwah salaf ini uh, salaf ini uh, sampai ke tempat kami ya Ustaz. Saya, sen saya sendiri pribadi terkesan dengan dakwah ini karena mengajarkan akhlak yang mulia ya mohon uh, disebarkanlah dakwah manfaat salaf ini ke tempat apa sesungguhnya sangat diawatkan jika pemahaman sih nanti yang menyebar ke daerah ini takutnya nanti kami yang di sini semakin tersesat begitu ya pak ustadz terima kasih jazakumullah ya. khairan. iya pak iya terima kasih pak Silakan, Ustaz. iya kepada hamba Allah yang ada di, karo. di tanah Karo iya ya, ya uh, tentunya uh, dakwah salaf ini bisa kita uh, dapatkan sekarang ini melalui banyak uh, ya, ya. sarana ya media baik itu melalui media cetak ataupun media uh, audio visual seperti radio dan televisi atau melalui kajian-kajian majelis-majelis yang banyak tersebar sekarang ini di mana-mana. Ya mungkin uh, bisa dicari informasinya di uh, internet ya. Uh, beberapa maklumat-maklumat ya uh, baik itu uh, referensi buku kajian ataupun siaran-siaran yang dapat dirilai di sana ya uh, melalui uh, TV satelit ataupun radio-radio uh, itu sangat membantu kita untuk dapat uh, terus menggali dan uh, mempelajari manhaj yang hak ini kita yakin bahwa tidak ada manhaj ya akidah yang lebih lurus daripada akidah salaf inilah dia manhaj yang paling benar nggak ada lagi yang lebih benar daripada manhaj ini ya tentunya kita tidak mengaku orang yang paling benar ya karena kita sebagai manusia bisa saja salah tapi manhaj salaf kita yakini sebagai manhaj yang paling benar ya inilah dia manhaj yang telah dilewati oleh generasi-generasi terdahulu kita ya karena hakikat dari pengertian salaf itu adalah generasi terdahulu yang baik dalam mengikuti Nabi SAW Alaihi Wasallam dan para sahabat sahabat yang mulia mereka mengikutinya dengan baik bi ihsan. mereka mengikuti hum yaitu generasi pertama umat ini para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat alladzina an'amta alaihim yaitu nikmat apa nikmat bertemu nabi beriman kepada nabi dan mereka istiqomah di atas iman itu sampai mereka wafat ini adalah nikmat tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seseorang di muka bumi ini selain nikmat tersebut di samping nikmat Islam iman sunnah yang mereka dapatkan mereka dapat bertemu dengan nabi Ya, dan mereka menjadi jembatan menyambung lidah bagi generasi-generasi yang datang sesudah mereka. Dari merekalah kita mengambil agama ini, dari merekalah kita mengetahui agama ini. Maka kita berusaha untuk dapat memahaminya. Itulah dia hakikat dari manhaj salaf, yaitu beragama sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya beragama. Ya. Dan tentu saja ada beberapa ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ya seperti Syiah Rafidah yang eh, me, kita katakan melaknat Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkannya, memburuk-burukkannya, menjauhkan umat darinya, ya, dari keduanya. Karena maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad dan yang lainnya para ulama ya ketika mendefinisikan rafidah adalah orang-orang yang mengkafirkan melaknat ya menyebut-nyebut e, dua sahabat yang mulia ini dengan sebutan yang buruk nah, itulah dia definisi rafidah syiah rafidah maka kita berupaya untuk mempelajarinya dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari ini. Ya, di sekarang ini kita bisa belajar Islam ya di Dumai. Ya, bisa belajar Islam, bisa mengenal manhaj salaf di Dumai, dunia maya. Ya, kita bisa uh, cari searching di uh, Google ya ataupun di alat-alat mesin pencarian yang lain, ya kita dapat informasi di situ ya. Banyak informasi yang bisa kita peroleh, manfaat ya dari teknologi yang Allah buka kepada manusia ya. ya seperti juga melalui media ya siaran ini ya kita dapat merilai siaran ya mendengarkan kajian ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka manfaatkanlah yang ada dan jangan cari yang enggak ada wallahu alam bisawab nah ustaz barakallah Fik, terima kasih khususnya untuk hamba Allah di bumi karu tadi yang bertanya pada kesempatan pertama Silakan kami tunggu kembali penelpon yang kedua di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Ibu Titi di Kertas Silakan ibu Titi pertanyaannya. Pak Ustad, boleh nggak saya mengajak teman-teman saya untuk Eh, mohon maaf Ibu titik kurang jelas suaranya Ibu ulangi kembali. Agak sedikit bergeser dari tempat Ibu. Yeah. Boleh, ya. Boleh saya mengajak ngaji Al-Quran kepada teman-teman saya, tangga saya gitu. Karena mereka tahu tentang Al-Quran dan nyangka itu mereka aja tidak dipahami. Mereka pokoknya seperti itu. Ini saya bisa yang benar gitu. Al-Quran saya bisa menyampaikan saya mungkin kita menyampaikan yang benar dengan kartu itu mengajak temen -temen itu ya sudah cukup ya, ibu titi cukup ya terima kasih pertanyaannya ya. ya eh uh, mungkin kita me, apa namanya me, memperkenalkan Al Qur'an ini kepada uh, masyarakat ya kepada kaum muslimin hmm. ya mungkin melalui per, uh, cara yang sederhana dulu yaitu, ya, berusaha agar mereka bisa baca Quran. Ya, kita kumpulkan tetangga kita, karib kerabat kita, teman sejawat kita, untuk ya, membaca Al-Quran dulu. Ya, ya, mungkin sebagian belum ada kaum Muslimin yang belum bisa baca Al-Quran, tapi mereka malu. Ya, mereka malu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terpandang mereka orang-orang yang punya gelar dunia yang panjang ya mungkin mereka adalah orang-orang yang punya jabatan ya mungkin mereka adalah orang-orang yang terpelajar namun belum bisa baca Quran banyak juga seperti itu maka ya kalau kita bisa membangkitkan motivasi dan semangat mereka untuk pertama ya langkah pertama yang paling mudah adalah membaca Al-Quran lebih dulu maka ya ajarkanlah ini kepada mereka khairukum man ta'allamal al qur'an wa 'allama sebaik-baik kamu adalah yang uh, ta'allam al-Quran, belajar al-Quran wa'allamah dan mengajarkan al-Quran itu kepada manusia ya, wallahu alam bisawab Adapun menjelaskan maknanya ya, menjelaskan isinya kalau kita tidak punya ilmu maka jangan campuri dulu ya, Dak e, apa namanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya nih. Termasuk ke, e, kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, belum bermanfaat baginya. Ya, termasuk diantaranya menyampuri perkara-perkara yang bukan merupakan bidangnya. Ya, kalaulah kita belum mampu untuk menjelaskan Al-Qur'an, kita hanya mampu misalnya mengajarkan manusia untuk dapat membaca Al-Qur'an dengan baik, maka lakukan itu ya dan jangan lewati kadar kita. Ya, jangan lewati kadar kita karena eh, akan jadi berantakan nanti. Apabila kita tangani itu, apabila kita lakukan itu, ya kita ajarkan makna Al-Qur'an sementara kita tidak pernah belajar apa itu Al-Qur'an, apa itu ilmu tafsir misalnya, belum pernah membaca ataupun belajar tentang usul tafsir, kita nggak mengerti ya sama sekali tentang hal itu. Maka ini sama seperti orang yang menghinakan dirinya. Nabi mengatakan la ya bagi mukmin nafsah. Tidak pantas seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana itu? Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana mungkin seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Nabi mengatakan ayat ta'arrada minal bala ma Dia memikul beban yang tidak mampu untuk dipikulnya, menantang satu menghadang sebuah tantangan yang tidak mampu untuk dilewatinya. Ya, termasuk dia mengajarkan sesuatu yang dia tidak ketahui apa itu. Ya, nah demikian seperti orang yang ingin mengajarkan manusia bahasa Arab sementara dia dia nggak mengerti apa itu bahasa Arab. Ya, mungkin ya dia akan mengajarkan bahasa yang lain Didikira itu adalah bahasa Arab. Nah, karena dia tidak pernah mengenal bahasa Arab. Ya, demikian pula orang yang tidak pernah belajar Al-Quran, ya, tidak pernah mempelajari Al-Quran, bagaimana mungkin dia mampu untuk menjelaskan Al-Quran. Ya, maka, ya, ya, bukanlah artinya kita e, sama sekali, ya, ah, sudah, saya tidak mau, mau tidak mau menyampuri urusan Al-Quran. Ya, jangan seperti itu juga. Ya, apa yang kita mampu untuk kita berbagi kepada yang lain, lakukan. Kalaulah kita hanya mampu untuk mengajarkan mereka bisa membaca Al-Quran, ya, batas itu saja sudah cukup. Itu sudah suatu kebaikan. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, selebihnya mungkin kita bisa memanggil orang yang ahli di dalamnya. Ya, mengumpulkan mereka dan memanggil orang yang ahli di dalamnya. Ya, jangan kita yang, ya, apa namanya, ya, menjadi orang yang uh, uh, Istilahnya apa jahil merokap hmm. tahu tapi ya uh, tidak tahu tapi merasa sok tahu. sok tahu, Wallahu a'lam bisawab ya Namsud barakallafiq terima kasih atas jawabannya berikutnya kami bacakan dari pesan sikat Ummu Ina di Ambarawa Jawa Tengah Ustaz mau bertanya anak punya anak dua Sebelum punya anak bayi, anak setiap harinya Alhamdulillah bisa mengaji Dan bisa melakukan amalan-amalan yang lain Tapi sekarang amalan yang anak belum bisa istiqomah Sekarang disibukkan dengan mengurus anak dan suami Di rumah, amalan apa Ustaz, yang bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti ini Dengan mengurus anak-anak dan suami yang bisa istiqomah Ya, uh, ya mungkin ya, yang perlu adalah manajemen waktu sebenarnya Ya kalaulah dikatakan tidak ada kesempatan, ya eh, sebenarnya Allah telah adil membagi manusia 24 jam. Semua manusia dapat jatah yang sama 24 jam. Ya hanya saja perbedaan manusia yang diberi waktu sama itu 24 jam adalah ya bagaimana cara mereka memanage waktu tersebut. Ya. Apabila waktu kita gunakan, banyak kita gunakan untuk eh, perkara yang sia-sia, itu namanya kita banyak buang-buang waktu. Ini adalah orang yang tertipu dengan al-farah, yaitu waktu lapangnya. Ya, mungkin kita bisa memanage waktu lebih eh, baik lagi. Ya, sehingga kita bisa membagi-bagi waktu untuk amal-amal kita. Eh, dan ingat juga bahwa kegiatan kita, kesibukan kita mengurus anak dan suami itu juga merupakan amal. Ya, janganlah kita merasa wah, saya enggak bisa beramal. Ya, ya, itu sudah amal. Ya, cuma ada perkara di sini yang perlu kita tambahkan, yaitu apa? Bagaimana kita bisa manage waktu itu dengan lebih baik sehingga ada waktu kita sisihkan untuk amal-amal yang lain. Ya, maka satu-satu perkara yang mesti kita ya perhatikan adalah Jangan suka membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain seolah-olah ya kewajiban itu bertentangan satu sama lainnya. Ya seperti ini, baca Quran, ngurus anak, ngurus suami. Ya sebenarnya bisa saja kita gabungkan itu. Ya kita satukan itu. Ya asalkan kita bisa meminits waktu dengan baik. Ingat waktu yang Allah berikan sama rata semuanya 24 jam, enggak ada yang lebih dan enggak ada yang kurang. Adakah di muka bumi ini, orang yang merasa jatahnya kurang dari 24 jam? Enggak ada. ada. Semuanya sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana manusia itu memanage waktu mereka. Ada orang yang 24 jam itu terasa lama. Kenapa? Karena kerjanya melamun, kerjanya buang-buang waktu, main-main, enggak -main, ada manfaat. Dan ada orang yang merasa 24 jam itu berlalu dengan cepat. Kenapa? Karena penuh dengan kesibukan-kesibukan tanpa terasa habis waktunya 24 jam. Ya, maka di dalam buku panduan amal sehari semalam yang akan kita kaji besok pagi so. itu ada subjudulnya, ya, memaknai setiap detik kehidupan dengan amal soleh. Hmm. Itu bagaimana kita manage waktu sebenarnya. Yeah. Nah, kalaulah seperti para ulama dahulu, ya, seperti Syekhul Islam ini Ibn Taimiyah bisa menulis berjilid-jilid buku ya uh, Al Imam Tabari ya belajar dari seribu guru kita bisa bayangkan itu orang belajar dari seribu guru gitu kita sepuluh guru aja nggak selesai begitu ya nah ini sampai seribu guru bagaimana dia memanage waktu dalam kehidupannya itu yang panjang ya untuk berguru dengan seribu guru Imam Ahmad menghafal sejuta hadis bagaimana memanage waktu hingga dapat hafal sejuta hadis Nah ini masalahnya adalah masalah manajemen waktu sebenarnya ya. Wallahu alam bisawab. Ya, seperti Ibnu Taimiyah menulis ribuan jilid yang yang sampai pada saat, pada kita hari ini sebagiannya sebagian mungkin hilang tidak diketahui kemana ya warisan-warisan tulisan beliau ya sangat banyak Ya, kita kadang-kadang berpikir, "Itu Ibnu kapan waktu untuk yang lainnya?" Ya, dengan begitu banyak tulisan-tulisannya. Tapi ini masalahnya adalah masalah manajemen waktu, sebenarnya, ya, wallahu alam. sebab untuk apa kita habiskan waktu kita, bagaimana kita memanage wallahu alam Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan uh, siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.